Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Farida FR. Di video kali ini aku bakalan bikin video DIY memasang tumble lamp. Jadi aku itu kan ada lampu tumble lamp warna pink yang aku pasang di kasur aku yang itu. Jadi aku bakalan pindahin ke belakang biar aku kalau take video itu bisa ada background tumble lampnya gitu. Ya pokoknya aku bakalan buat DIY pemasang tumble lamp. Oke, buat kalian yang penasaran jangan lupa kalian subscribe channel aku dan follow Instagram aku @farida_1795 karena aku bakalan bikin video makeover kamar yang ketiga setelah gak tahu ya kapan, cuman aku lagi order barang-barangnya gitu. Dan buat kalian yang penasaran jangan lupa kalian like dulu video ini dan jangan lupa subscribe, pokoknya di subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian tahu kapan aku bakalan upload videonya. Oke, langsung aja aku bakalan buat DIY memasang tumble lamp. Let's go to the video. Jadi yang pertama aku bakalan copotin itu tumble lampnya dulu dan kemudian aku mau pasang lagi di sebelah sini. Oke, karena aku sebenarnya udah pesen tumble lamp lagi buat room decor yang part ketiga, cuman sekarang aku mau pindahin yang warna pink itu ke sebelah sini buat background video aku. Oke. Ini dia tumble lamp aku yang warna pink. Sekarang aku mau pasang ke sebelah sini dan ini pom-pomnya nggak bakalan aku lepas biar bikin lebih menarik aja dan lucu aja. Jadi langsung aja aku bakalan pasang di sebelah sini. Kalau kalian lihat, jadi ini aku mau bikin kayak background video gitu. Nah, jadi aku bakalan punya background baru dengan tampilan tumble lamp. Coba kalian lihat, itu bagus banget dan lucu banget. Pokoknya kalian harus subscribe channel ini biar kalian tahu aku bakalan membuat video room decor yang ketiga. Dan aku bakalan renov kamar ini. Pokoknya kalian harus subscribe. Dan ya, ini aja ya DIY untuk masang tumble lampnya. Jadi aku masangnya itu kayak gini aja. Kalau kalian lihat, aku cuma buat memanjang ini. Kayak detak jantung gitu loh. So, biar kayak kelihatan lebih jatuh. Aku sebenarnya pengen ini dikasih apa namanya nadi perkencang gitu, dikasih selotip lagi. Cuman aku pikir lebih bagusan kalau dibuat jatuh kayak gini. Pokoknya aku mau saran dari kalian atau ide kalian, bagusan ini dibuat jatuh apa? Bagusan ini dibuat jatuh apa dikasih selotip kayak gini atau diperkencang gitu atau
dibuat jatuh kayak gini, komen di kolom komentar ya. Karena aku ide dan saran kalian itu sangat berguna banget buat menunjang YouTube channel aku. Ya, pokoknya itu aja buat kalian yang suka video ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe channel aku dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan see you in next videos. Bye-bye.